Yo, halo semuanya. Selamat datang kembali di series bahas seputar Minecraft ya. Dan di video hari ini aku bakalan ngebahas sedikit dan juga ngasih trik ke kalian untuk ngeklaim marketplace pass gratis ya. Marketplace pass itu mirip-mirip kayak Realm Plus ya kalau dulu. Cuman sekarang aku nggak tahu tuh Realm Plus masih ada nggak ya. Tapi ya menurutku nggak beda jauh kayak Realm Plus sih. Jadi ini tuh kalau misalnya kalian langganan ya, kalian bisa ngeakses konten eksklusif dari Minecraft Marketplace gitu kan, kayak add-on, map, tekstur, skin gitu kan. Beda kayak beli permanen guys. Kalau beli permanen itu kalian cuman bisa beli misalnya satu, tapi bisa dimainin buat selamanya gitu loh. Tapi harganya kan lumayan tuh. Kalau misalnya harganya satunya 61.000 kan, kalian cuman bisa akses satu tuh. Kalau misalnya kalian langganan itu kalian bisa akses banyak banget ya, cuma 61.000 gitu kan, banyak banget konten dan mod gitu kan yang bisa kalian akses di sini. Cuman diaksesnya cuma bisa sampai kalian berakhir langganan kalian ya. Kalian juga bisa lihat sendiri nih, bagus-bagus kan modnya. Tapi ya aku bakalan langsung ngasih tunjukin aja ya buat kalian yang pengen klaim gratis marketplace pass selama 1 bulan ya. Pertama-tama kalian masuk dulu ke Minecraft kalian, terus kalian klik bagian marketplace ini ya. Ini aku nggak tahu bisa work di Minecraft Crack atau enggak, tapi ya cobain aja ya. Nanti tampilannya bakalan kayak gini guys. Terus kalian klik aja tuh yang paling atas ya, yang marketplace pass. Dan nanti bakalan muncul kayak gini. Nah di sini kan ada tulisan start free trial ya guys ya. Nah kalau misalnya kalian nanya, bang itu mah cuma trial doang bukan beli, ya sama aja ya guys ya. Kalian trial selama 30 hari itu sama aja kayak kalian beli ya selama 30 hari gitu kan. Dan harganya 1 bulan itu bisa berapa tuh guys? 61.000 belum sama pajak gitu kan. Jadi ya lumayan, kita manfaatin aja kesempatan ini ya guys ya. Buat kalian yang penasaran apa aja konten eksklusifnya, kalian bisa klik aja di pojok kiri atas itu untuk konten ya kan. Nah ini untuk beberapa konten eksklusifnya itu banyak banget lah, nggak bakalan rugi ya. Nah buat kalian yang udah pertimbangin mau klaim atau enggak, kalian bisa klik ke subscribe now ya. Terus kalian klik aja agree di sini dan start free trial ya. Dan bakalan muncul tampilan kayak gini ya. Jadi kalian bisa ngeakses 30 hari secara gratis. Dan di apa namanya, bulan berikutnya kalian bisa bayar lagi buat perpanjang. Atau kalau enggak ya batalin aja gitu. Tapi karena saya di sini pengennya gratis doang, jadi saya cuman mau pakai buat 30 hari gratis aja ya. Dan di sini untuk pembayarannya kalian bisa pilih aja sendiri ya. Kalau misalnya kalian belum punya pembayaran khusus, kalian bisa pakai apa aja terserah, mau kartu provider kalian juga bisa ya. Tapi di sini karena dana aku ada isinya ya guys ya, aku takutnya kesedot dananya, jadi aku bakalan tambahin pembayaran GoPay aja ya. Oke, udah ya. Nah, kalau misalnya kalian udah nentuin pembayarannya mau lewat apa, kalian tinggal klik langganan aja ya. Tapi tenang aja, di sini kalian gak bakalan dimintain uang sama mereka ya. Jadi ini tuh cuman kayak buat jaminan kalau misalnya kalian mau perpanjang gitu loh. Jadi nanti pembayarannya bakalan via itu. Oke guys, di sini aku udah berhasil ya kayaknya. Oke, di sini muncul juga tulisannya Welcome to Marketplace Pass. Berarti ini kita udah berhasil 100% ya. Nah, kalau misalnya kalian udah berhasil kayak gini, kalian bisa langsung start aja ya, start browsing buat kalian yang pengen lihat-lihat konten eksklusifnya ya kan. Dan menurutku ini bakalan cocok banget buat kalian yang konten kreator kayak aku mungkin, yang sering apa namanya review-review mod gitu ya. Oke guys, di sini aku bakalan ngasih tahu ke kalian gimana caranya buat batalin langganannya kalau misalnya kalian nggak mau ditagih lagi ya. Kalian pergi aja ke Play Store, terus kalian klik ikon profile akun kalian yang di pojok kanan atas itu, terus kalian klik pembayaran dan langganan ya, terus kalian klik lagi yang langganan ini ya. Nanti kalian bakalan muncul di sini untuk langganan yang aktif saat ini ya. Karena kebetulan aku cuma langganan Minecraft doang, jadi di sini yang muncul Minecraft doang guys. Kalau udah kalian klik aja, terus kalian bisa langsung batalkan langganan ya. Kalau di Realm Plus itu aku udah pernah langganan juga ya, untuk gratis 30 hari gitu. Dan aku juga langsung batalin aja gitu kan langganannya, biar gak ditagih bulan selanjutnya gitu kan. Dan gak apa-apa ya guys ya, itu di Minecraft-nya itu masih langganan gitu kan. Ini tuh cuman batalin pembayaran berikutnya aja gitu. Tapi meskipun gak dibatalin juga, kalau misalnya kalian gak ada saldo buat bayar, palingan juga batal sendiri sih harusnya. Tapi ya itu dia ya guys ya, untuk pembahasan dan sedikit trik untuk hari ini ya kan. Buat kalian yang mencoba, semoga berhasil ya.
Sorry banget kalau misalnya pembahasanku agak kurang detail atau kurang dimengerti, sulit dimengerti gitu kan. Buat kalian yang berhasil, selamat. Dan buat kalian yang gagal, coba lagi aja. Kita ketemu lagi di video lainnya ya guys ya. Bye-bye.